Lanjut. Level 63. Ajir. Konnichiwa. TikTok. Titik enggak ada koma. Anjir, sumpah susah banget dia level dan dia like. Halo guys, welcome back to Rafli Channel. Kembali lagi bersama saya Rafli. Dan di video kali ini kita bakal lanjutin lagi kuis Sengklek bab 4. Karena banyak yang request untuk bang lanjutin lagi kuis Sengklek. Dan ya langsung aja kita bakal mulai videonya. Dan siap pusing di bab 4 ini ya. Semoga gak separah di bab sebelumnya. Dan langsung aja kita bakal mulai. Let's go. Oke guys, langsung aja kita bakal mulai bab 4. Dan ini dia. Ini temanya agak horror ya. Dari fotonya aja udah horror. Dan untuk di level 61 kita udah sempet coba di yang video sebelumnya ya untuk nge-save babnya doang, dan di sini kita tinggal buang semuanya guys. Oke, mantan. Lalu ini semuanya kita buang baru bisa lolos ya. Dan seperti ini sama levelnya berhasil. Oke, dan yang sekarang level 62 ada berapa mantannya? Satu dong. Tadi kan tulisan mantannya cuma ada satu. Satu. Oke, bener ya, satu. Oke, let's go. Lanjut level 63. Anjir. Ngeledek lu ya. Aku udah fokus lu mataku ke salah satu, pas di terakhirnya dibrutalin. Apa? Waduh. Tengah juga tetap apa gimana? Lah, oh kita ingetin itunya ya. Oh, ini gambarnya beda nih pasti nih. Sama enggak sih gambarnya? Nih. Lah. Apaan sih? Aneh anjir. Wah parah betul ini mas, sumpah demi apapun. Aku boleh bantuan gak sih? Ini kalau begini gak lolos-lolos. Aku udah coba kanan kiri tengah gak ada yang bisa. Kita bakal coba bantuan kali ya, oke? Oke. Oke, setelah aku bantuan ternyata kita ke tombol pause. Dan dia ada di sini. Cari siapa adek ini? Gelutil. Kita sampai mati juga gak bakal ketemu. Pasti bakal kosong di mangkok itu guys. Oke, next. Pencet burung. Pencet burung? Maksudnya? Ini. Oh, burung. Lah, easy sebenernya. Kalau kemarin hari Jumat, besok hari apa? Kemarin hari Jumat. Berarti sekarang Sabtu, besok hari Minggu. Bener lah anjir, masa salah. Yah, pakai mainin beginian lagi anjir lah. Ini ngapain? Apa nih? Lah, nggak ada jalan yang benar. Bisa ya? Ke bawah ya? Ke sini. Nggak bisa loh. Jangan bilang. Aku tidak bisa ditipu, oke? Okay? Next. Masukkan kode rahasia. Ini konyol banget sumpah loh. Kode rahasia yang udah lama bener apa gimana nih? Jangan bilang kode rahasia yang ada di bab 1 atau di bab 2 gitu. Aku lupa guys. Kode rahasia orang kita nggak tahu kode rahasianya apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alhamdulillah sumpah anjir, makin aneh tau gak sih bab-bab kesininya. Ini aku rasa kode rahasia yang kita disuruh hafalin di bab 1 gak sih? Yang di gak tau level berapa aku lupa. Tapi aku boleh gak ngecek video lama aku yang di bab 1 yang kita mainin kuis Sengklek? Karena kodenya ada di situ harusnya ya. Oke guys, aku udah ngeliat video yang aku mainin di bab 1 ternyata bener ya. Yang kita disuruh ingetin kode tersebut ternyata nongolnya di bab 4. Jauh banget. Orang pengingatan udah pasti bakal lupa 1000% ya. Dan langsung aja untuk kodenya 471832. Nih, yang aku nyebutin 47832, yang satunya gak kesebut ya kalau gak salah. Bener gak sih? Dan ya udah langsung. Teneng, disuruh ingetin di bab 1 nongol di bab 4 kan. Di luar nalar anjir. Oke, level 68. Apa yang akan terjadi jika buntut guguk ini dipegang? Kelar hidup lu, ngegigit. Langsung mau kawin. Ngajakin lu ngopi. Dia bilang I love you, ngegonggong si anjing. Enggak, ini ada anjing ya, bukan aku toksik. Kalau dipegang ini, ya Allah, apaan lagi sumpah. Ini aku rasa kalau kita klik semuanya salah gak sih? Ada bunyinya kali ya anjing ya? Kagak. Ngegigit. Nyawaku sisa satu. Apa anjir, diklik gak bisa. Oh, di hold. Enggak. Bulak balikin. Wah gak jelas sumpah anjir. Guys, ternyata digeser dari kanan ke kiri si badan anjingnya. Oke, terus diapain lagi kalau udah begini? Bersin. Hah?
Gak bunyi apa-apa. Oke, lanjut guys. Buat Ian dikejar-kejar. Maksudnya, ini kalau jawaban normalnya atau gampangnya jelas ya. Kalau Ian pengen dia kejar harus punya banyak duit. Berlian. Harusnya semuanya sih ya. Semuanya ini yang ngebuat cewek pada ngejar-ngejar cowok. Mobil mewah, mobil sport, berlian, uang. Tapi itu jawaban yang sangat tidak mungkin terjadi ya. Jawaban normal seperti itu. Kita klik-klik aja asal nih, bodo amat ya. Aku kesel banget sumpah. Oke, ini gak bisa. Apa? Ceweknya? Keoranginnya? Aku tadi ngambil dompet apa? Apanya ya? Sumpah aku gak ngeliat yang ku ambil tadi apa. Aku pengen coba geser-geserin si ceweknya malah yang ada di dalam tas ya. Gak tau guys, yang tahu komen di bawah tadi yang aku geser apa gak sempet lihat ya. Oke, next. Perhatikan dot di tengah ini. Kenapa? Oke. Perhatikan dot di tengah. Dot apa titik ini? Oh. Gak kaget, mampus. Gua mainnya gak pakai suara. Jam berapa sekarang cuy? Aduh apa lagi nih? Jam bilang pake jam asli kita ya? 17.58 udah pengen maghrib nih. Kita ngetes dulu yang ngikutin jam asliku. 18.00. Bener gak? Tuh. Sekarang 17. Cepet dong 18. Cepet. Bentar guys ya, kita tunggu 18. Oke, bisa gak? Yes. Emang udah pengen maghrib guys ya. Buru-buru, let's go. Yang aku sisa satu lagi. Stop. Ini cuman ngepasin doang kan? Saitama anjir lagi push up. Lagi apa namanya kalau begitu? Udah dong. Ya capek gue mau begini sampai kapan? Ini kapan selesainya begini? Astagfirullahaladzim. Capek anjir. Apa sih? Jangan bilang orangnya bisa digeser loh. Sumpah gue emosi loh. Ya Allah. Game laknat tau gak sih? Ngeselin banget ya, bikin emosi. Oke, lanjut level 73 amankan. Apa nih maksudnya? Ini aku lama-lama nyerah nih, sumpah nih ya. Lama-lama aku pake hint terus nih. Abis di luar nalar semua guys. Apa? Levelnya kita geser. Cepet depan maghrib cuy. Oke guys, aku pake hint boleh nggak ya? Ini bener-bener udah di luar nalar ya, semakin ngeselin. Ini di sini ada dua besi yang kopong. Bukan kopong. Patah ya, nggak apa-apa patah. Coba deh bantuannya guys ya. Oke guys, setelah aku lihat bantuannya ternyata bangke doangannya di kanan bawah tuh ada paus. Ada si paus, dua garis paus. Kita taruh sini. Berhasil. Maaf ya punten nih, aku makin ke bab ke atas sih, makin bab 4, bab 5 makin surrender guys sumpah ya. Next. Oke guys, jangan lihat hantu ntar kena sial. Kan jangan lihat. Terus ngapain? Terus diapain kalau aku gak ngeliat? Nah, digeser ke pinggirin apa kananin? Kok tiba-tiba ada tools? Ini apa tanda panah? Hapus. Apa sih hapusnya? Gak bisa. Ini gimana, gak diapain sih? Ah sumpah ngeselin banget sumpah nih game. Guys, ini apa maksudnya sih ini? Klik ininya ya? Delete. Berhasil. Sit up biar sehat. Oke, naik turun. Ohku, semangat kakak. Ya udah sono. Wah, ini kalau salah sekali udah goodbye loh sumpah, guys. Bentar, ini kenapa setiap aku ngegerakin atau goyangin HP dia selalu naik turun? Kalau kita klik? Kalau kita klik nggak bergerak. Tapi pas aku tadi lagi begini, tuh. Oke, berarti di naik turunin begini ya. Yang bener-bener sumpah. Oke, level 76. Kamu mau gak jadi pacar aku? Ih enggak, isilah titik-titik di atas. Ih enggak sudih. Ih enggak pantas. Ih mau. Ih enggak halal. Apa nih? Ini kalau salah sekali udah langsung goodbye lo guys. Serius demi Alek ya. Apakah kita harus menggacha? Aku yakin jawabannya nggak ada di 4 yang sini ya. Nggak mungkin atau mustahil jawabannya ada di antara 4 kotak ini. Karena aku takut ini bakal kalah, kita boleh pakai hit nggak? Nggak sudi, nggak mau. Ih nggak mau, ih nggak halal, ih nggak sudi, ih nggak pantas. Ih nggak isilah titik-titik, ih nggak di atas, ih nggak bantuan. Kita coba semua dah. Ih nggak... apalagi, ih nggak paus. Nggak mungkin. Ih nggak level. Ih, gak level. Tapi gak mungkin ya. Gak ada yang gak mungkin beli. Coba geser. Gak bisa. Klik. Ih, gak level. Sombong amat. Oke, level 77. Makan daging kambing dengan sayur kol. Makan daging kambing dengan sayur kol. Ini lagu kan? Sawi. Sayur sawi. Tongkol. Kol. Kolnya bener nih. Hah. Mampus.
Aku tahu lagunya, guys. Makan daging kambing dengan sayur kol. Dan sayur kol. Apa-apa, guys. Oh, guys. Konnichiwa. TikTok. Titik enggak ada koma. Anjir, sumpah susu banget. Dia level dan dia lag. Kita pakai mau jawaban normal, jawaban sus, jawaban yang salah apa yang benar nih? Mau yang mana nih? Kalau yang sus aku ada ya. Kalau sus banget aja. Guys, ini aku benar enggak tahu ya. Apakah kita bisa dengan kata-kata semau kita kayak kon jadi kunci? Kunci itu ya. Kon jadi konon atau apa aku enggak tahu, tapi karena untuk demi mengamankan level kita yang udah 78, kita boleh bantuan enggak? Oke, coba ya. Oke, setelah aku lihat ternyata si kon ini adalah kontak, si tok ini bukan tok, tapi token, dan si tit ini titik. Jadi kontak token titik. Jangan salah. Titik gini. Oke. Oke, guys, ini nanggung udah pengen level terakhir, masa aku harus ngulang lagi sih? Pencet pause terus pilih balik ke menu. Percaya deh sama gua kali ini aja. Enggak, gua enggak bisa percaya, sumpah. Kita udah sering ditipu sama enggak tahu sama si Sengklek, sama yang si ini, si itu, sekarang sama si AWW ini yang pakai kerudungan. Tapi kali ini kita percaya enggak ya? Karena dia perempuan dan sebelumnya kan laki-laki yang pada berbohong, dan karena ini perempuan, kita percaya enggak sih? Kayaknya aku benar-benar ngerasa kayak ini bahwa tipuan ya. Kalau kita balik ke menu, kita kan pasti bakal ke bab 4. Terus ngulang lagi dari awal, yang ngebuang mantan, ngebuang koruptor, ngebuang segala macem. Lanjut aja deh. Tapi pencet pause terus pilih balik ke menu. Percaya deh sama gue kali ini. Kita harus percaya apa enggak nih? Coba, apakah kita harus ngik... Hah? Mau cewek mau laki bohong lagi. Bukan balik ke menu, tapi pause doang. Kita lanjutin lagi. Maksudnya kita gak jadi kebalik ke menu ya. Kalau kita pencet balik ke menu, kita bakal langsung ngulang lagi dari awal. Game lah. Oke, langsung lanjut nih level 80 terakhir. Cowok yang cocok sama cewek pemalu. Cowok ekstrovert. Apa sih? Cowok yang cocok sama cewek pemalu. Cowok pemain. Cowok pemain gak sih? Cowok nakal. Nakal. Gak bisa. Pemain nih bener nih. Pemain. Cowok pemain berarti enggak dong. Ntar si pemalunya malah jadi diselingkuhin dong. Kan pemain ya si cowoknya. Aku kenapa punya dugaan sesuatu ya. Cewek pemalu. Ya pasti gak jelas. Aku juga gak tahu, guys. Guys, aku pakai hint, boleh ya? Boleh gak? Ini demi keselamatan kita, biar gak ngulang dari awal lagi ya. Boleh ya, mungkin ya kita bakal hint 1, 2, 3. Oke, setelah aku lihat ternyata hampir bener dugaanku tadi, pemalu dan ternyata cowok pemaku. 11-12 palu paku kambing emang ya. Aku udah hampir bener tadi dugaanku, cuman aku bingung ya, takut salah karena ini sisa satu nyawa. Bentar, udah langsung bener lagi. Oke, kita bakal coba selesaiin level 81 biar ke save di bab 5 nya. Buru-buru pencet lanjut pas udah muncul di layar, jangan kedip. Hah? Aku kira ngulang dari level itu loh. Jadi lanjutnya kita langsung pencet, guys. Cepet anjir. Yah, apa sih? Kan gue pencet. Gak jelas anjir, apaan sih? Sumpah gue mah buru-buru pencet lanjut pas udah muncul di layar. Aku tahu. Ih, gak jelas sumpah demi apapun ya. Aku kenapa nyangkanya kalau di sini ya? Lanjut. Bukan. Oh, biar si lanjutnya muncul dulu. Abis itu kita pause. Nah. Ih, gak tau lah, aku sumpah, guys. Udahlah, lanjut lagi apa enggak bab selanjutnya. Coba komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan follow. Yaudah, guys. Pusing kepala aku, sumpah.